ada yang bisa pemain. Jadi gue minta sekarang semuanya pakai semua pengurus. Nama gua Joy. Gua posisi sekarang sebagai Kori Lebak Bulus. Sebelum gua jadi Kori Lebak Bulus, gua sempat menjabat Wakabit Korlap. Awal pembentukan Korlap dari tahun 2004 bulan Mei terus gue sempat berkecimpung di Korlap selama 10 tahun. Pas tahun 2012 gue diangkat menjadi Korwil Lebak Bulus. Dan posisi gue sebagai Korwil kedua setelah Bang Better. Bang Better menjabat Korwil Lebak Bulus dari tahun 2000 sampai 2006. Dan Lebak Bulus sendiri sempat vakum selama 6 tahun. Jadi waktu vakum itu animo anak Lebak Bulus sendiri sih semakin lama semakin banyak. Dan posisi gue saat itu masih ada di pengurus pusat. Akhirnya gue memutuskan untuk melanjutkan sebagai Kori Lebak Bulus. Untuk anggota Lebak Bulus yang dulu sempat mencapai 1000. Karena stadion Lebak Bulus sendiri tempat Persija main itu di Lebak Bulus. Jadi untuk merekrut anggota itu agak lebih gampang. Dan terus untuk saat ini anggota Lebak Bulus sudah mulai meningkat lagi. Dari yang dulu-dulu yang pada menghilang udah mulai timbul lagi untuk mendukung Persija dan semakin banyak. Untuk kegiatan Lebak Bulus sendiri tiap minggu kita mengadakan agenda futsal. Sekalian buat rapat-rapat organisasi Kori Lebak Bulus sendiri dan untuk ajang silaturahmi, mempererat silaturahmi antara anggota Lebak Bulus. Yang ada sekarang mungkin Bung Peri masih aktif di organisasi Lebak Bulus. Dan tidak lupa kita juga mempunyai anggota seperti Bang Haji Ismet sebagai anggota Lebak Bulus sendiri.
Walaupun beliau masih sebagai pemain, tapi dia cukup perhatian juga buat anggota Lebak Bulus sendiri. Nah, jadi yang pengen gua utarakan yang selanjutnya masalah pengusuran. Nah, untuk pengusuran sendiri, mungkin dari anggota gua sendiri, khususnya warga Lebak Bulus, merasa kehilangan. Yang gua tahu, semua kegiatan Jackmania berpusat di Lebak Bulus, dan sekret Jackmania juga ada di Lebak Bulus. Kalau seandainya benar-benar sampai digusur, itu sangat menyedihkan. Soalnya sekarang ini belum mempunyai tempat yang layak. Dengar-dengar dikirakan, tapi kabarnya juga masih belum final. Dan seandainya dapat pun, tidak mungkin dapat yang kayak begini. Kalau menurut gua, inilah surganya supporter Jackmania, itu adanya di Lebak Bulus, bukan di tempat lain. Jadi intinya bukan anak Lebak Bulus sendiri sih yang merasa kehilangan, semua anggota Jackmania merasa kehilangan dengan adanya pengusuran stadion Lebak Bulus. Mungkin kesan dan kesan ini, mungkin untuk hari ini kayaknya bisa kita bergembira karena ini ulang tahun kita. Anak-anak mulai banyak ramai yang datang. Mungkin setelah acara ini, mungkin buat anggota Lebak Bulus dan anggota Jackmania yang lain akan sedih. Ini stadion akan ditutup tanggal 30 Desember. Itu stadion udah ditutup dan listrik-listrik akan dimatikan. Jadi untuk kegiatan di sini sudah tidak mungkin lagi karena udah tidak ada listrik. Terus selanjutnya belum ada penggantian nih stadion di Jakarta. Yang kabarnya kan pertama BNW. Kalau BNW jadi, kita di Lebak Bulus digusur. Ini BNW juga belum ada kabar, tadi udah digusur. Mungkin gak jauh lagi kayak Senayan lagi nyewa terus. Jadi sampai kapan pun kita kontrak di rumah sendiri. Gak kayak tim-tim daerah-daerah yang mempunyai stadion. Ya inilah Jakarta. Tidak seperti daerah-daerah kota-kota lain yang pemda-pemdanya dukung. Mungkin untuk saat ini gubernur kita kurang peka. Pokoknya siapapun gubernur yang menggusur stadion Lebak Bulus, ya itulah yang kagak gak bisa memanfaatin fasilitas umum. Saya sedih karena stadion Lebak Bulus ini gusur, walaupun sudah tidak ada pengganti di GBK. Namun saya kenal Persija dari awal di Lebak Bulus ini. Saya berharap stadion ini tidak digusur, walaupun kemungkinannya sangat kecil untuk tidak digusur. Ya. Lebak Bulus sekarang hancur. Iya. Tapi anak-anak nih, gue bangga nyoret-nyoret nih semua ini Bang Yani. Karena dikit lagi kan, bulan Maret, udah digusur ya semua. Tapi yang gue sayangin dari pemerintah, gak ada pergantian nih. BMW cuma janji kosong semuanya. Ya. Sanggrahan janji kosong. Harusnya kalau mau yang benar nih Pak Haji sih. Bangun dulu stadion yang baru gusur. Dari zaman Menteng emang ya? Iya, ngerasain. Loh, nggak ada Lebak Bulus, nggak ketemu leloran. Iya, benar, setuju. Najis ya. Oh, itu terlalu banyak. Iya. Sayang banget. Sangat disayangkan. Nah, apa aja Bang yang pengalaman yang paling menurut lu nggak bisa dilupain sampai sekarang dengan Lebak Bulus sendiri? Oh, pertama dagang di sini, Bang. Ada Jack Lapak pertama di sini, Lebak Bulus nih. Dagang apaan tuh Bang waktu itu? Kaos. Oh, merchandise di Jack semuanya. Gue sama gelar di sini. Baru orang-orang lain nih. Terus sekarang banyak. Menjamur kan. Nginep-nginep sering Bang ya? Nginep, wow, sering. Rumah kedua kali Bang ya? Second home. Tapi gimana ya? Sedih sih. Sedih banget ya? Intinya kalau gak ada Lebak Bulus, ya kita gak ketemu. Bener. Setelah Menteng. Yang gak ngerasain zaman Menteng sekarang Lebak Bulus. Tapi Lebak Bulus hilang juga gitu Bang ya? Hilang juga.
Kalau itu S2 bang ya, nempeng sama Lebak Bulus, lulus kita ya kak. Ya mereka gak mungkin membongkar. Gak mungkin dibongkar. Jadi gak bisa nerima S3. Gak bisa, gak bisa. Jangan sampai Ciracas dibongkar juga ntar. Aduh, terus terusan kalau kayak gitu. Kalau Ciracas bodo amat. Cuman sejarah. Iya. Nah, kita gak pernah main Ciracas. Tapi menurut lu bang, ini kan ibaratnya kayak buat pembangunan Jakarta juga nih ceritanya, katanya ya kan, buat MRT. Nah, lu sendiri gimana nih bang responnya? Sebenarnya kalau pemerintah pinter ya. Sebenarnya MRT nggak mesti harus menggusur juga bang. Namanya MRT intinya kan terowongan. Iya benar. Buat deponya ini katanya ntar, katanya buat stasiunnya lah ibaratnya gitu. Menurut depo kan bisa cari yang lain. Iya, ini gusur yang depan juga bisa bang ya, harusnya bang ya, point score ya bang ya. Ya kalau perlu bikin depo S. Iya. Ya majis. Iya, asal pemerintah pinter, nggak usah gusur, bikin di bawah tanah. Iya, kalau pinter. Kalau pinter ya. Sayangnya nggak pinter dari dulu ya. Nama saya Eko, sudah beri foto, kami dari Cikarang Pusat. Sampai saya sama istri saya dan anak saya. Ya, menurut saya, Stadion Lebak Bulus, kalau mau digusur emang rasanya sedih. Kami dulu di sini, bareng-bareng, sebelum punya anak, sebelum punya bini, dan harapan saya yang paling besar adalah mempunyai pengganti Stadion Lebak Bulus yang tahap internasional dan bisa membawa Persija lebih maju lagi. Ya, Bintang, ini dari Cek Pamulang. Kesan-kesan saya, menjak saya berada di Stadion Lebak Bulus, senang, sedih, selalu bersama. Saya sih menginginkan Stadion Lebak Bulus dan sampai digusur. Tapi misalkan digusur, memang stadion itu diganti dengan yang baru dan lebih layak. Nama saya Taufik Hidayat. Saya dari Jack Pamulang. Kesan-kesannya mau Stadion Lebak Bulus itu menyenangkan. Stadion Lebak Bulus itu bagi saya itu menyenangkan. Jadi saya misalkan ini digusur, ada pengganti stadion yang baru lagi. Nama saya Katop dari Dik Pamulang. Kalau kesan-kesannya ya asik, mantep dah pokoknya ini. Gimana ya? Buat pokoknya jangan digusur intinya. Nama saya Adam. Ya kesannya di sini kita susah senang bareng ya. Terus namanya kalau stadion pengen digusur ya kitanya merasa gimana gitu ya. Ya moga-moga aja digantiin yang baru gitu, yang lebih layak buat Persija. Udah. Nama saya Fajar dari Jack Pamulang. Harapannya sih ya kalau misalkan Stadion Lebak Bulus mau digusur ya ada gantinya lah yang gimana ya, yang pokoknya lebih dari yang ini dah. Nama saya Rehan, saya cek dari Pamulang. Teman saya sih susah senang bersama, sedih bersama. Tapi menurut saya kalau ini digusur harus ada gantinya ya, lebih layak dari ini. Jo dari Romangun. Ngomongin soal ini nih, stadion kita yang bakal mau digusur ya, menurut gue nih hari ini hari bersejarah. Soalnya stadion ini banyak cerita banget buat gue dan teman-teman mungkin ya. Mau gimana lagi, kita gak bisa melawan kebijakan Pemda untuk menghapuskan stadion ini dari peta Jakarta. Tapi kita tetap, kita sebagai saksi sejarah di dalam stadion ini, semuanya ada. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Icil dari J Kampus UIN. Gue anggap gimana ya, gusuran ini menurut gue rusak semuanya gitu. Karena gak ada pengganti buat Stadion Lebak Bulus ini. Belum stadion ini digusur, sebelum digusur harusnya udah ada penggantinya gitu. Karena yang di utara pun belum ada kelanjutannya lagi buat stadion lagi. Kalau dibilang sedih, gue sedih banget.
karena gue pun kenal Persija dari sini, gue tahu Persija dari Lebak Bulus dari kecil, dari semuanya gitu di Lebak Bulus, semua ada cerita di Lebak Bulus, beribu-ribu cerita di Lebak Bulus. Gue sedih, gue bilang sedih banget ini digusur gitu. Mungkin itu aja sih. Nama saya Rofik ya. Oke, umur berapa Pak? Sekitar 45 atau 47 ya, gitu. Dari mana asalnya ya, Pak? Asal dari Brebes. Brebes ya. Ya. Dan udah jualan di sini sejak kapan Pak? Jualan di sini ayam. Kalau nggak salah 2005. 2005 ya, nah, udah cukup 2005, lama juga ya. Ya. Dan ini mulai berdagang dari jam berapa sampai jam berapa Pak biasanya Pak? Berdagang biasanya mulai dari jam 11. Sampai habis ya? Sampai jam 8 ya. Jam 8 malam. Itu sehari bisa berapa porsi itu Pak kira-kira Pak? Kalau dari rata-ratanya tentu ya, kalau ada acara kan ya lumayan. Ya kalau lagi enggak ada acara ya standar lah gitu. Ya. Dan ini kita mau ngeliat nih Stadion Lebak Bulus mau digusur nih Pak nih gitu kan. Gimana nih Pak? Bapak kan juga sedih. Udah lama sedih ya. Sedih Pak. Ya kita kan biasa ngumpul sama anak-anak ya, enak enggak enak istilahnya sama anak ya. Ya kesan murninya kan namanya anak-anak mah kan ya. Ada yang main ada yang enggak tapi kita udah senang banget sama anak-anak ya gitu. Waktu main juga apalagi ya. Dulu waktu masih ngumpul. Zaman-zamannya siapa Pak waktu itu yang sering yang Bapak ingat? Masih Ali Yudin. Oh, Ali Yudin. M. Robi ya. Kalau habis latihan Hamka Hamza gitu ya. Ngumpul di belakang ya. Zamannya Hamka. Itu kayaknya gimana gitu kalau ya. Stadion ini kayaknya untuk ketemu sama pemain sama The Jack kayaknya gimana gitu ya. Apalagi kalau pindah sampai pindah ke Ciracas. Iya. Kita dari 40 kayaknya terlalu jauh ya. Ini ke sana. Dan harapan Bapak apa nih Pak, misalnya Stadion Lebak Bulus pun digusur, apa buat Persijanya dan buat Bapak ntar berdagang gimana gitu? Ya kita ya kalau untuk Persijanya ya mudah-mudahan di tahun 2015 kan ya dapat prestasi lah. Juara ya Pak ya? Juara, sama anak-anak akhirnya juga makin banyak. Banyak, makin mantap lah gitu. Terus buat pengganti Stadion Lebak Bulus sendiri gimana menurut Bapak? Harus ada pengganti stadion, kan mau ada BMW nih di Sunter, nah itu gimana? Sampai sekarang belum jadi-jadi nih Pak, ini gimana menurut Bapak nih? Sebagai... Kalau menurut kita ya, stadion itu kan setiap kota kan ada. Benar. Nah, apalagi ini di Jakarta, Pak Persija ya, yang penggemarnya katanya menurut informasi udah 85 ribu. Kalau nggak punya basket, nggak punya stadion, kok kayaknya gimana gitu Bang. Jadi ada rasa nyes gitu ya. Kalau udah lama kenal, sama di Lebak Bulus, kayaknya sedih kalau sampai ini nggak ada gantinya. Gitu. Sudah, oke. Okay.